Assalamualaikum Kang Alan. Gimana kabarnya Kang Alan? Alhamdulillah sehat. Waduh, lama sekali nggak ketemu dan iya nih. Kang Alan nggak nongol di channel YouTube-nya, di channel saya juga. Iya. Ada apa nih Kang Alan? Banyak kesibukan mungkin ya? Ya karena beberapa hal lah. Tapi sementara ini saya lebih banyaknya di TikTok. Oh, berarti ada untuk channel TikTok-nya Kang Alan. Namanya ya. Apa Kang Alan? Alan Yudi. Alan Yudi. Sama lah. Nah, jadi Kang Alan, kebetulan kali ini kan ini udah di tahun 2022. 22 ya. Museum waktu tahun lalu tuh sempat direnovasi. Ya. Nah, sekarang sudah banyak berubah di museum. Jadi kita kangen sama almarhumah Teknike ya. Dan Museum Teknike. Jadi oke. Kita minta waktu Kang Alan untuk Kang Alan review sedikit mungkin ya, tentang okay. Perubahan yang ada di museum. Untuk ya. Jeep Wrangler ini Kang Alan, gimana Kang Alan? Ya, ini tayangan ini memang tidak ada perubahan. Tampilannya tidak ada perubahan. Jadi hanya perubahan penempatan aja. Penempatan tadinya di pinggir tengah. Kita rubah posisinya jadi digeser. Nah, gitu. Jadi geser ke pinggir. Posisinya agak yang tadinya di tengah ini jadi kita pindah. Ini oh. Kan lampunya pakai sensor jadi agak gelap. Agak gelap. Okay. Ini galeri. Galeri itu souvenir untuk souvenir yang untuk maintenance. Jadi karena free entry kita jual beberapa merchandise. Dan aksesoris. T-shirt juga ada ya Kang Lan? Ya, untuk profitnya untuk maintenance di museum. Nah, Kang Alan, misalkan kalau dari teman-teman yang di luar Pulau Jawa ya. Atau Kota Bandung, bisa pesan via apa nih Kang Alan untuk mungkin t-shirt, merchandise yang berhubungan dengan Teknik Adila? Bisa by WhatsApp, WhatsApp ke nomor saya langsung. Kalau enggak, nanti ada beberapa admin juga. Nanti kita bisa di-share lah. Via TikTok. IG-nya Kang Alan atau IG-nya museum ya, juga bisa ya Kang ya? Iya, intinya tetap nanti larinya ke WhatsApp. Karena untuk secara person ya. Nah Kang, dari kejauhan, tak kira ini mobil Honda Genio tadi. Ternyata bukan. Bukan, ini dulu Nika Adila punya mobil Mercy yang... Serinya sama seperti ini? Iya, seri Cibo. Keren ya teman-teman. Jadi saya untuk pengganti Genio-nya saya alihkan ke Mercy. Nah, jadi untuk Aru 5 nih Kang Alan, apa ini makna nah, tulisan ini? Aru 5 itu satu trademark yang saya punya. Jadi nanti di kaos juga ada label Aru 5. Jadi keabsahan dari. Oke teman-teman, jadi mobil ini dulunya ini sering dipakai sama Teknike ya, seri tipenya Mercy ini ya teman-teman ya. Ini tahun berapa Kang Alan pembuatan? Tahun 94 ya. Wah. Keren ya di era tahun 94 dan masih ada nih Kang Alan punya. Kang Alan, untuk tampilan tulisan Nika Adila dan foto Teknike masih tetap kayak dulu masih ya, tetap, ya gak ada, masih gak ada perubahan. Tampilan di sini aja sebelah jadi ada dapur untuk kafenya. Di atas ini kita bikin kafe untuk yang bertandang ke museum yang bisa mencicipi ala kadarnya. Kalau mau jajan mangga kita fasilitasi, mau latihan vokal bisa gitu, mau nyanyi mangga kita fasilitasi lah. Tangga ini seperti dulu ya, nggak ada masih perubahan tetap. Cuma ada penutup ya, di sini garasi betul. Seperti itu betul. Jadi di atas garasi itu ada kita buat untuk kafenya. Jadi ke kafenya kita dari tangga itu bisa ke kanan. Seperti inilah tampilannya yang ada. Kita bedah nih untuk museum sama Kang Alan. Nah, ini tampilan kafenya. Wah, nyaman deh untuk nyantai. Dan udah beberapa acara kita buat di sini. Nah, kalau mau nyanyi mangga seperti itu sudah ada. Tampilan ke depan. Jadi ini lantai ini yang tadinya garasi kita rubah. Dan Pak Kang Alan, view-nya juga mantap juga dari sini. Ya, boleh di sana. Karena ini cuacanya agak mendung udah sore ya. Nah, kalau cuaca terang itu di sana kita bisa melihat bukit-bukit, gunung-gunung karena Kota Bandung dikelilingi gunung ya, teman-teman. Pokoknya mantap untuk nyantai dan ngopi bareng nih di Cafe Nika Adila. Ditunggu kedatangan ya. Siap. Dari ajak jalan-jalan di museum. Ini nampil
juga seperti biasa disambut oleh banner. Lalu kita masuk. Nah, teman-teman, ini tampilan museumnya Teknik Keadilan di tahun 2022 dan kebetulan Kak Anan berkenan ingin nge-review lagi untuk museum. Ya. Kang Alan, ada yang baru di museum ini, koleksi atau apa gitu yang bisa dijelaskan sama Kang Alan? Untuk paling yang ada satu, yaitu tampilan trofi yang kemarin saya bawa di acara salah satu stasiun TV di Tommy Award. Nah, itu aja yang barunya baru tampilkan. Wow, yang ini Kang Alan ya? Bukan, yang sebelah. Sebelahnya. Oh ya, ini ya, benar-benar ini. AMI Award-nya nih Kang Alan. Wow. Keren. Membuat lagi penampilan. Untuk trofi ya Kang. Kita arahkan ke lebih apa ya, eksklusif lah nanti. Untuk ke depan. Untuk baju ini baju-baju peninggalan Teknike masih tetap ya. Terawat, terjaga di sini sampai baju yang terakhir pun ya teman-teman. Iya. Pernah kita bahas di channelnya Kang Alan di video sebelumnya. Oh iya, kemarin juga ada dari apa? Trans 7 dari acara Expo Selebrita mempertanyakan masalah wafatnya kejadian. Kita akan ulas lagi sedikit flashback ya Kang Alan. Ya, disegarkan kembali informasi. Kejadian wafatnya almarhumah. Kita awal dari ini pemotretan ini satu minggu sebelum dia wafat. Ini sudah terlihat kepucatannya, pucat mukanya sudah kelihatan. Jadi bukan karena faktor-faktor yang lain, tapi dari wajahnya ini sudah kelelahan ya, ada perubahan. Nah, ini tampilan ini seperti yang kemarin. Ini yang paling terlihat sekali, yaitu minus berapa jam sebelum almarhumah wafat itu. Yang ini pada saat syuting sinetron ini sudah jelas dari mukanya sudah kelihatan lelah sekali. Ini tanggal 18 jam kurang lebih jam 3. Pengambilan gambarnya jam 3an. Jam 3 sore. Ya. Kejadian kecelakaannya besoknya pagi jam 5.30 ya, sekitar segitu. Ya inilah. Sebetulnya ini 6.05. Kang, maaf, ini kalau dilihat dari kerusakan mobil yang rusak hanya mobil bodi ya, sisi kanan. Bagian kanan ya, Kang? Ya. Dari mulai batas tengah ya. Pintu depan sampai ujung depan. Ya. Ini ya, Kang? Ya. Waktu tragedi kecelakaan apakah ada penjelasan mungkin dari pihak terkait untuk pintunya nih Kang Alan? Ya. Apakah terbuka atau tetap tertutup ketika terjadi apa tabrakan? Kecelakaan memang kondisinya seperti yang terlihat kondisi yang saat pertama kali ditemukan oleh saksi lah ya, taruh kata saksi bahwa yang menolong itu melihat dua orang yang ada di mobil Genio, dan pada saat dia melihat pukul 6 itu posisinya itu Nike itu sudah tidak bernafas, tapi dia nggak tahu bahwa yang bawa mobilnya siapa. Jadi yang paling dia prioritaskan yang masih bernafas dia ambil, itu dia tolong dibawa ke rumah sakit. Langsung dia lapor ke kantor polisi, ke Polsek Polres Bandung Tengah dulu ya, yang menangani kejadian itu waktu ya. Itu. Nah, dari sana langsung disambangi ke TKP dan ternyata ya lengkap, dan akhirnya dibawa ke kamar jenazah di rumah sakit Hasan Sadikin. Ya. Oke, cuma itu aja. Kang Alan, ini kita bertanya Kang, tahun kemarin, tahun sekarang, ya. Begitu banyak apa ya fenomena. Jadi seakan-akan Teknik Keadilan itu namanya itu hadir kembali. Bahkan ya. Sempat kan ada yang mirip sama almarhumah, ya. Sempat terkenal Amel, alhamdulillah ya Amel
terkenal sekarang, ya. Terus ada lagi yang suaranya mirip dengan almarhumah, ya, jadi sosok Tehnike ini setiap tahun pasti ada saja selalu cerita-cerita yang menarik gitu Kang Alan. Nah, tanggapan dari Kang Alan dan keluarga seperti apa nih Kang? Ya, sebetulnya kami dari pihak keluarga hanya bisa mensupport, memfasilitasi, memberikan satu arahan, itu pun kalau bisa diterima. Mereka ini lebih supaya lebih berkreasi lagi, jadi jangan ada di bayang-bayang almarhumah di keadilan. Jadi harus keluar menjadikan jati dirinya. Jadi menemukan jati diri ya, masing-masing gitu iya, kan? Betul. Gitu. Oke. Jadi mungkin apa ya Kang? Pernah kita bahas kalau menurut saya itu seperti menjadi sebuah bagian dari karomah namanya amin. Almarhumah. Amin. Amin. Gitu. Jadi sangat kuat sekali. Tehnike ini setiap tahun itu ada saja berita ya, yang menarik ya, yang membuat motivasi ya, generasi yang sekarang yang ya, memang tidak ngalami di zamannya almarhumah dulu gitu kan. Ya, alhamdulillah lah. Jadi itu tadi supaya kita juga jangan mengkutuskan, jangan sampai kita juga mengkutuskan almarhumah. Jadi saya memberikan arahan bimbingan kepada semua untuk lebih terarah dan lebih lagi ke potensinya masing-masing. Waktu beberapa bulan kebelakang, Kang Alan sempat ada rencana-rencana untuk di museum, terus Kang Alan sendiri, bahkan Kang Alan sering apa menghadiri kegiatan-kegiatan NAFC. Berarti untuk kegiatan NAFC waktu beberapa bulan kebelakang ya, ini tetap berjalan lancar ya Kang ya? Silaturahmi terjalin dengan baik. Ya, silaturahmi alhamdulillah. Ada perubahan apa gitu Kang? Ya, kita ada perubahan dengan NFC ini ditambah dengan ada NFC Reborn. Karena saya ingin ada satu sesuatu yang robah dari NFC-nya. Jadi NFC ini lebih apa ya? Lebih menggeliat seperti tadi yang saya utarakan bahwa sosok fans itu harus mendapatkan apa ya? Pembuktian lah, bukan mendapatkan pembuktian dari talentanya sendiri yang harus berpotensi, dan kita memfasilitasi potensi-potensi talenta yang dari anggota NFC ini sendiri. Punya talenta kita coba kita kreasikan. Kita terutama ini ya Kang ya, di bidang seni tarik suara ya, karena ya Tehnike kan penyanyi. Insya Allah dan kemarin saya ada beberapa teman juga mensupport untuk membuat satu stasiun TV. Jadi rencana saya akan hire ataupun ada yang, kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau, sementara ini memang belum ada finance untuk pengembangan ini. Ini seperti UMKM, jadi daerah, misalkan daerah Bandung, Cianjur, Cirebon, dan lain-lain, itu membuktikan bahwa mereka ini punya member, harus berkreasi. Nah, kita coba untuk memfasilitasi, tapi ya itu bentuk kita supportnya. Jika kita nanti ke depan ada rezeki, saya akan memberikan satu supporting supaya nanti untuk tahun ke depannya tidak ada dana untuk dana tarikan untuk membernya untuk berziarah gitu. Jadi saat ada rencana berziarah itu sudah free karena sudah di cover oleh usaha yang dibuat dari